Iya. Halo, selamat datang kembali di Durian Pico 89. Hai, apa kabar? Sesuai janji gue kemarin, gue hari ini akan meneruskan konten part 1 sebelumnya mengenai tips dan membongkar rahasia cara secara detail persiapan buat kita nih penghobi ikan koi yang berencana atau punya niat ingin ikutan koi show atau pertunjukan atau kontes ikan koi yang sering diadain di seluruh Indonesia maupun dunia. Nah, di tips kemarin, di konten sebelumnya itu ilmunya udah gue bagi versi Java Koi. Kenapa? Karena gue nggak berpengalaman dalam ikutan atau menjadi peserta ikan koi show. Nah, ini gue dapet ilmunya dari Java Koi Cimahi, Jawa Barat. Di konten ini adalah terusannya, part keduanya nih. Kalau kemarin gue udah bahas cara persiapan puasa ikannya, cara packing plastik ikannya dibawa ke venue, cara mempersiapkan ikan dan juga kolam terpal dan obat-obatan serta lain-lainnya peralatan logistiknya di area venue atau di area kontes. Yang terakhir adalah yang gak kalah krusial, kata Java Koi, adalah saat kepulangan ikan atau membawa pulang ikan dari venue atau arena koi show kembali ke rumah kita atau kolam yang ada di rumah kita. Kenapa gak kalah krusial? Karena banyak kejadian, ikan kita semua sehat, jadi juara ataupun gak juara, tetap aja ikan kesayangan kita kan ya. Pas kita bawa pulang ke rumah, tiba-tiba ikan kita meninggal di perjalanan atau di kolam rumah kita ketika sampai. 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, gak mau dong ikan kita mati, ikan kesayangan lagi. Nah, ini adalah terusannya, part 2-nya yang final, yang terakhir, bagaimana cara mempersiapkan dan teknisnya membawa ikan koi kita pulang ke rumah atau kolam di rumah kita dengan sehat dan aman. Dari Java Koi. Thank you Java Koi sekali lagi ya, udah bagi-bagi ilmunya. Mas Andri gak bosan-bosan sampai nulis capek-capek panjang ke gue loh. Karena Mas Andri bilang kalau ngasih ilmunya setengah-setengah, gue juga salah nyampaikannya kurang atau salah informasi, bisa hancur dan bisa berabe nih kan teman-teman. Ini jadi seriusan nih konten ini. Yang part 1 juga, jangan lupa ya, nonton yang part 1 biar nyambung nonton konten yang ini. Tuh. Itu dia tuh. Salah. Itu dia tuh. Gue kasih link di atas, bisa diklik itu part 1-nya. Check this out. Baik, untuk kepulangan ikan, nah tentunya kita harus nyiapin nih, harus sudah ada tim di rumah kita atau kolam di rumah kita, tempat di mana ikan koi kita kembali, nyiapin segala sesuatunya. Karena nggak mungkin dong ikan koi pulang ke kolam kita atau ke rumah kita dari koi show atau tempat arena kontes, tapi kita datang baru nyiapin bak karantina, baru ngisi airnya. Airnya berarti masih baru banget tuh dari sumur bor atau dari keran. Itu nggak bagus banget. Minimal harus diendapkan dulu dong 1 malam. Begini langkahnya. Sebaiknya jadi nih, di rumah kita harus nyiapin kolam vat atau kolam terpal atau bak fiber karantina udah siap. Air sudah tersirkulasi minimal 1 hari sebelumnya nih dengan media sederhana aja. Biasanya cukup dakron atau kapas sebagai media filternya. Dan tidak lupa gelembung aerator, sehingga ketika ikan kembali dari show atau kontes arena, ikan koi kita bisa segera dikarantina langsung. Bersih-bersih selama 2-3 hari sebelum kembali ke kolam atau ke rumah kita, tempat di mana ikan show kita angkat bawa pulang, itu wajib banget. Dan tambahannya, sebelum masuk ke tempat karantina, kita bisa bilas dulu nih ikan koi kita terlebih dahulu kurang lebih 1 menit dengan air garam yang sudah kita sediakan di bak ukur atau kayak ember besar atau bak karantina, bebas deh. Setelah itu, baru kita langsung pindahkan ke tempat karantina yang sudah tersedia tersebut. Nah, semua detailnya nih adalah bagian yang penting dalam hal karantina setelah kontes. Karena kualitas air tempat di mana kita kontes kemungkinan besar berbeda dong dengan kualitas air atau parameter air di tempat kita masing-masing atau di rumah kita masing-masing. Jadi biasakan untuk lebih teliti dan safety untuk setiap perubahan serta penyesuaian tersebut. Ini khususnya buat koi impor ya, yang agak sedikit rewel soal parameter air. Tidak lupa untuk mempuasakan
baik ikan yang sedang dalam karantina after show atau setelah kontes, ataupun ikan-ikan yang ada di kolam tempat ikan show tersebut. Tuh, jadi intinya, kalau kita membalikin ikan kita ke kolam kita di rumah, markasnya nih, kolam yang di rumah harus dipuasakan juga. Jadi, ikan-ikan koi kita yang nggak ikut kontes, ketika dimasukkan ikan koi yang setelah ikut kontes, sama-sama tidak stres dan sama-sama dalam keadaan sehat. Jadi, begitulah langkah terakhir dari beberapa langkah persiapan koi show yang udah gue sebutin di part 1 konten ini. Nah, yang di konten ini adalah part 2-nya. Gue cuma ngebahas saat kepulangannya ikan koi kita dari arena kontes atau koi show. Jadi, kalau teman-teman sekali lagi nonton ini baru yang konten ini part 2-nya. Jangan lupa tonton part 1-nya ya. Gitu deh. Semoga semua tahapan ini bisa teman-teman lakukan secara disiplin dan konsisten. Kalau bandel, menjadi bom waktu dan berbahaya buat ikan koi kita. Nah, jadi begitulah cara packing atau membawa pulang ikan koi kita dengan sehat dan aman dari koi show atau arena pertunjukan ikan koi kembali ke rumah atau di kolam rumah kita. Semoga bermanfaat. Jadi teman-teman sekarang yang pada mau ikutan koi show pertama kali udah nggak bingung lagi nih, langkahnya ngapain sih? Kalau ikutan koi show udah daftar, lalu gue ngapain ya? Gue bawa ikan-ikan aja gitu dari rumah, dibungkus-bungkus aja langsung. Lalu cuman modalnya, cuman uang doang untuk daftar. Udah, enggak, banyak modalnya. Harus siapin kolam terpal, atau plastik yang bagus, tong filter sendiri untuk persiapan filtrasi kolam terpal selama ikan kita markir atau dipamerin di koi show. Banyak banget lah, belum obat-obatan, belum tim kita, belum supir, belum bahan bakar. Tapi, nggak berarti mahal loh. Makanya paling bagus punya tim. Bikin tim sendiri, jadi teman-teman bisa patungan. Jadi uangnya bisa patungan, urun-urunan. Jadi seru deh. Kalau menang atas nama tim, nggak perlu lah atas nama sendiri. Orang juga pasti tahu ikan kita. Gitu aja. Jangan lupa di-subscribe ya. Ayo dong. Gue sebenarnya berharap tahun baru ini gue bisa 10.000 subscriber. Mimpi ya. Tapi iyalah, kalau bisa banyak, berarti gue makin semangat nih buat kontennya. Ya, terima kasih yang udah subscribe. Gue doain banyak uangnya, banyak rezekinya, sehat terus. Gitu deh. Jangan lupa kalau ada yang mau ngobrol sama gue, mau nanya-nanya soal ikan koi, tanaman hias, dan lain-lain, bisa follow Instagram gue ya. Tuh. Dan ada juga Instagram clothing store gue. Siapa tahu ada yang mau belanja kaos atau clothing anak-anak muda dan juga pria parubaya berjiwa muda seperti saya. Salam Koi 89. Tetap sehat semuanya. Tetap di rumah. Awas tahun baru jangan latah keluar-keluar, nanti kena corona. Salam buat keluarga, salam hormat. Dan gue usahain ada konten lagi ya, kalau gue kagak males. Soalnya mau persiapan liburan di rumah, gue sih gak merayakan tahun baru. Minimal mau liburan di rumah lah dengan anak-anak, menikmati ikan koi ini. Assalamualaikum, dadah. Teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.